Halo. Halo, kembali lagi ke channel kita. Kali ini kita mau bikin series, yaitu makan 3 bakmi terenak di Jakarta. Nah, untuk yang pertama ini kita pesan mie di GrabFood dengan rating 4,9, yaitu mie gendut. Oke, kita pesen. Kali ini pesennya 2 menu. Yang pertama, aku pesennya mie ayam jamur. Nah, ini ya, kelihatannya ada mie-nya. Di atasnya ada topping ayam jamur. Ada sayurannya. Sayurannya ada tauge dan caisim. Nah, yang kedua, kita pesan mie komplit. Nah, mie komplit ini ya ada mie di bawahnya, yang di atas ada topping ayam jamur. Terus ada bakso sapi, ada pangsit rebus, ada pangsit goreng, dan ada sayurannya, caisim dan taugenya. Nah, keunikannya tuh dia ada ini nih guys, ada jeruk kuncinya. Nah, sepertinya ini tipikalnya bakmi Bangka ya, karena ada jeruk kuncinya. Jadi di mie gendut ini ada 3 pilihan mie yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah mie keriting seperti yang di mie keriting komplit ini. Yang kedua adalah mie lurus yang seperti yang di mie ayam jamur ini. Lalu kemudian satu lagi ada mie lebar. Jadi kalian bisa pilih tipe mie yang kalian suka. Nah, sebelum kita makan kita doa dulu ya. Oke. Sekarang kita makan. Kita cobain dulu tanpa pakai sambal. Kita cobain rasanya. Nih, mie lurus. Gak pakai sambal aja sebenarnya udah enak. Pokoknya minyak bawang itu harum. Minyak bawang itu harum. Rasanya itu pas. Asinnya, gurihnya pas. Jadi di mie gendut ini kalian bisa pilih. Ada mie asin sama yang mie amin. Nah, kalau kita pesan ini mie asin ya. Rasanya enak. Sekarang kita coba pakein sambalnya. Tuang dulu. Tuang. Tuang semua sambalnya ya. Nah, ini kita udah campur dengan sambal. Kita cobain rasanya. Tambah enak ya. Tambah enak guys. Tambah enak lagi. Tambah enak nih. Ada jamurnya nih guys. Oh iya ada jeruk. Kita coba. Mau. Mau ya sedikit. Aduk lagi guys. Aduk lagi. Kalau orang Bangka makan mie-nya pakai jeruk kunci gitu ya. Ya, jadi ada wangi-wangi jeruk kuncinya itu menambah ini, menambah cita rasanya. Jadi kita cobain rasanya ya. Lebih enak lagi ya. Harum jeruk kuncinya itu ngeblend. Jadi gurihnya mie gendut ini guys. Sambalnya itu juga justru menjadi pelengkap ya rasa si mie-nya ini. Dan rasanya tuh enak banget. Enak banget. Cobain pangsitnya. Enak-enak. Garing ya. Jangan lupa wakit. Seru banget ya. Maksudnya juga enak.
Nah, aku mau cobain pangsit rebusnya. Nah, pangsitnya lembut, dalam itu isiannya tuh daging ayam cincang. Nah, kita mau cobain makan topping ayam jamurnya nih, tanpa mie-nya ya. Enak. Toppingnya gurih, harum-harum bawangnya itu berasa banget. Yuk, kita makan lagi yuk. Ini bagi kita memang pantas ya dikasih level 4,9 di GrabFood-nya karena memang benar-benar enak sih. Enaknya gimana nih? Enak. Nah, kalian pecinta bakmi wajib coba mie ini. Nanti kalian bisa cari di GrabFood, cari mie gendut. Nah, kalian juga bisa kasih tahu kita di komen, di kolom komen mie yang menurut kalian paling enak di Jakarta. Nanti kalau ada kesempatan kita cobain ya. Iya. Nih, komen aja guys. Oke, kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian semua. Subscribe juga dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat update-update video terbaru dari kita. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Bye-bye. Bye.